Assalamualaikum. Hari ini kita mau silaturahmi ke rumahnya Bu Mul. Silaturahmi warga yang pindahan ke blok tetangga, blok sebelah. Kok melampa Bu tiang-tiang? Ini ibu-ibu udah pada kumpul semuanya. Loh, bawa sepeda jauh. Nah, ya, P8 deket dah. P8 dalam apa luar? Enggak dalam, jalan kesana. Jalan besar. Sing pundi berarti ini kipaker. Oh nggih. Alhamdulillah sudah sampai. Alhamdulillah suasananya di blok B8. Ya lumayan lah kalau malam memang sepi. Alhamdulillah ada Budi Jaman, Bu Malik. Halo. Ayo. Bu Catur yang pasti. Senang ya banyak tamu ya? Iya. BRT. Catur. Bu. Sembako. Ini Bu Catur bagian sosial. Waduh, merepotkan. Loh, Bu, seadanya mawon. Tante, alhamdulillah. Yo, gantengnya sih ganteng. Bu, sampean. Hari ini mulai pindah atau terakhir kemarin ya? Sabtu. Oh, Sabtu kan pindahannya ya, tapi Minggu masih ditempati. Minggu ditempati sama Mama. Kapanane Bu Angga? Bilangnya Bu Angga, tapi Bu Angga enggak tahu bloknya cuma P kata gitu. Terus tadi cari sendiri. Memang sudah habis lah, Bu. Oh, terus kok kesusu pindah lo Bu? Maksudnya diminta itu gimana? Katanya mau ditempati soalnya dia pindah tugas di Sidoarjo. Seharusnya nggak boleh. Mungkin karena urgen Bu. Apa ya Bu di sini? 6,5 lu murah ya Bu ya. Ini saya pernah kok tanya Bu. Murah besar ini. Mana Bu? Orangnya kemana? Orang di sini, di daerah Waru. Oh, tidak sama. Iya. Tapi memang ada perabotannya Bu ya. Suami ini meninggal. Terus mertua apa ibunya? Iya sama perabotan. Terus gimana perabotan ini sampean? Bu kan kepenuhan. Perabotan ini sampean gimana? Enggak sebagian itu kan perabotannya busis kok. Oh, sama berarti ya. Oh iya. Itu aslinya busis. Mesin cucinya juga. Iya. Mesin cuci yang jelek itu. Bantunya enggak berani pakai mesin itu. Elektrik apa? Enggak ikut emang ya. Ikut sini. Iya, pengen lihat Bu, enggak apa-apa ya. Ayo Bu lihat Bu. Istirahat tante. Enak loh Bu, aku langsung masuk enak. Soalnya sudah mapan ininya Bu. Ini airnya pam sama ada tandon. Oh, ada tempat itunya ya, laundrynya. Ini tempat laundry. Mau kok airnya
mampet. Duh, kamar mandi ini isi oh situ. Loh, ini barangnya orangnya, Bu. Oh enggak, tutupan cuma dikasih arena gitu. Nah, ibu-ibu akhirnya melihat juga, penasaran nggih. Tapi enak Bu, kula seneng dapur Ibu, wah enak langsung. Oh, ini tempatnya Ibu punya ini. Sampun nggih ibu-ibu nggih. Seperti biasa ya Bu ya, kita akan mewakili warga. Semoga Bumul di sini itu diberikan membawa kebaikan baik itu dari segi rezeki maupun kesehatan. Dan di sini kita juga memberikan kenang-kenangan, semoga bermanfaat. Apapun itu enggak usah dilihat dari nilainya nggih. Yang penting silaturahminya ini sebagai solidaritas. Mungkin cuman itu saja yang bisa saya sampaikan. Monggo Bu Catur diserahkan apa Bu RT yang menyerahkan? Sampun niku. Oh, sampun. Oh, berarti sampun duluan nggih pun. Monggo ibu-ibu kalau mau langsung pamit. Soalnya sudah malam nggih. Iya. Makasih ya. Kok susu repoti ya, repoti ya. Kari-kari, amit. Soalnya kulo ada acara ya. Tante pamit ya. Enak kok tante rumahnya. Enak. Terima kasih. Iya, sama-sama tante. Saya oh iya, kalau bisa di sini juga ikut arisan ya Bu ya. Umur. Monggo. Ya. Nah, selesai sudah acara silaturahminya. Bapak olahraga malam. Oke, yuk pulang. Lumayan. Oh sudah Bu, sudah nggak apa-apa. Makasih nggih. Maaf belum merepotkan. Ya, sampai dadah. Jauh ibu. Oke, alhamdulillah udah sampai rumah. Oh, cium ya. Oke. Oke, sami-sami. Oke. Waalaikumsalam.